ya. Kenapa? Karena kan kalau penyakit medis dia kan tersakiti. Faye selalu ikut, gua nggak pernah ikut. Jadi bencinya dia. Kalau disuntik, ambil darah, cek medis, gua nggak pernah ikut. Jadi bencinya. Lo sengaja ngapain itu biar lo nggak sakit. Pada gue jadi Dokter, nyariin siapa sih? Coba kepala cobain Gino, saya cobain Esan. Esan! Push! Tolong dulu. Oh, Gino, ya? Gino, ya? Oh, dia emang buat dihancurin sama dia ya? Iya, emang. Eh, aku juga kayak gini. Gokil. Gak apa-apa. Masa? Kan Gino dulu nih, ntar cobain Esan perbandingannya ya. Biar lu tau. Udah banget, jauh. Oh, ini tangannya satu-satu ya? Iya, kayak kucing sih. Didorong lagi, kayak lo, gue tau. Didorong. Bolanya. Didorong bolanya sama dia. Gimana Deris? Pegang tangan harimau segini. Ini kalau nampol muka, abis ini. Abis ini. Leher gue kebalik nih kayaknya. Sama tangan gue hampir sama. Iya. Pegang tangan. Iya, makasih. Ini warna. Biasanya mereka tuh gak suka sama bau ini manusia ya? Gak juga, bau biasanya bau baru yang dia masih ada kasih. Bau apa tuh? Marah dong, Sean. Kita kan ya Pak RT yang marah ya. Payet masuk payet. Dia tuh bisa bener-bener kalau ada payet marah, gua deketin berhenti malah. Hei. Hei. Hari. Bapak lagi, bapak lagi. Dari taman, dari taman. Coba, deketin payet. Deketin. Hop. Kan. Kok galak banget sih, Sean? Dendam pribadi. Kalau gue enggak bisa. Kalau apa udah biasa, Pak? Apa? Selalu biasa sama dia. Kalau gue enggak kan, apa ya coba bayar lagi. Oh, sih, ini juga yang jadi juga. Iya, sama. Karena bayat yang bawa ini sih, medis tinggal ada dokter dia yang ngomongin. Makanya mau aku benci sama aku. Jangan, ntar ingetnya begitu sakitnya bukan gua. Tuh kan, makanya mau aku benci sama aku ya. Makanya kalau lu bawa ke dokter, lu jangan pernah ada di dalam ruangannya. Udah, udah besok suruh dunia aja. Tuh, mukanya juga kan beda. Jinak lagi dong. Cion tiba-tiba banget Cion, kaget Cion. Maksudnya dia walaupun lo ini sih gak gigit ya? Bisa gigit, cuman gue tahu caranya biar kapan gak usah narik gitu. Oh, tapi pas lo digigit, dia keras? Keras, narik kan dalam banyak main. Untung. Jadi Iris, masalahnya tuh mereka tuh ya gak bisa nakalin tenaganya ke manusia. Bagi mereka main, bagi kita udah kewalahan. Gitu loh, itu masalahnya. Kalau dia ngerti sih gak apa-apa. Dia tuh gak intent to kill, gak niat untuk kebunuh. Cuman, nah itu dia mainnya. Itu lore-nya Esan, kalau gimana? Main kan? Dan tuh enggak. Lumayan. Kayak apa ya? Motor boom gitu. Iya, kayak suara masalahnya tiba-tiba. Elemen of surprise kan kalau hari ini kayak gitu. Gokil sih, lo sehat-sehat lah biar bisa melihara terus mereka. Amin, jadi apa? Gua daging ayam ya? Gak mau ya. Biasanya kalau baunya aneh, sticky face. Kalau bisa kan parfum nih, ini kasih ke dia. Oh, lucu banget. Baunya ayam gitu. Kemar. Kalau ayam buat sticky face. Coba ini. Coba. Alkohol. Ini ada bola, ini kita. Sih. Harimau ditandain ya. Ini lah baunya. Ganti. Ini bau apa nih?
Gini lah. Gak mau, baunya beda ya. Tadi lo itu deh, mukanya kayak jijik gitu. Aku mau ngapa-ngapain ya, ini. Takut. Gak mau. Baunya kalau bawaannya gitu udah ngebawa muka, nyengir-nyengir. Gak mau nyium lagi kan? Gak mau nyium. Itu kenapa dia nyium gitu? Capek. Harimau gampang capek soalnya. Ini stok bola gue untuk dikasih. Ini ya, untuk ini? Buat dimainin doang, sekali hancur, sekali pakai. Gokil. Ya, gimana gak hancur? Ya, segede gitu tangannya. Eh, biasa lo mana? Hah? Ada di dalam mau lihat. Pengen umur deh. Umur berapa? Ayo. Bawa kesini aja ke Pak Alok, kesini aku. Ih, kita ketemu sama saudaranya Loko. Aku kalau ketemu... Lo ada sini juga? Gak ada, orang-orang. Tapi berniat untuk kesini? Pengennya sih, pelan-pelan. Tapi harimau kecilnya sih, aku kira tadi itu masih kecil gitu loh ya. Itu kalau orang tuh sebenarnya anak SMA kuliahan sih, umur segitu tuh. Teenager ya? Teenager. Masih teenager. Berapa tahun? Kalau ini dari kecil mereka, kalau Esen dari umur 3 minggu, kalau Ginora 2 bulan barengnya. Umurnya berapa sekarang? Sekarang Esen tuh mau 5, Esen 4 tahun setengah, Ginora mau 5 tahun. Tadi tanggal 22, Ginora 5 tahun. Oh, Ginora tuh lebih tua? Lebih tua, berondong. Karena kalau harimau itu betina yang lebih lama. Oh, lebih lama. Lebih lama bisa kawinnya, jadinya lebih cepet. Makanya lo beli betina yang lebih tua. Lebih tua. Gitu, jadi pas, bisa bareng. Kita mau lihat dulu saudaranya Loko, guys. Saudaranya Loko. Iya. Hai, ini sayang. Coba deh, apa? Aku bawa kucing kok, aman kan? Dia malah bawa kucing mau ini, dia jantan kan? Jantan. Dia malah mau ini biasanya. Kalau kecilnya begini nih. Iya, kucing gua sama ya. Ini aktif banget tadi gua main dulu. Iya emang. Emang biasa tuh paling bagusnya yang aktif. Iya, aktif. Enggak berisik bagus. Ini umur dia masih 6 bulan, segede ini udah. 6 bulan ini. Cabi banget itu pipinya itu ada 3. Daging buat tiap hari pagi. Ini apa? Daging bagus sih, bagus sih raw food kucingnya. Tapi sampai 8 bulan doang maksimal boleh dikasih kan? Enggak. Setiap hari. Oh iya, setiap hari. Oh, high protein kalau, kan? Kalau enggak, kalau udah 8 bulan, 2 hari sekali. Ini gua kadang sehari 2 kali. Cepet gede itu cepet gede kalau kasih raw food ya. Badannya. Hai. Tipikal dia ya kalau misal udah sama orang. Nyaman. Lekur. Iya. Ya. Kalau udah nyaman, terus ini gitu. Apa? Ini blue sih. Syat, thank you ya udah sama-sama, diizinin main ya ke rumah. Akhirnya Haris ke rumah. Akhirnya. Ya, gue udah ngajak berapa kali dia. Sibuk emang ya. Mumpung di sini, Syat. Iya benar, mumpung di Bandung tadi ketemu. Waktunya pas ketemu. Langsung. Mana kamu? Kamu mau ke situ ntar digigit kamu. Jangan, jangan jilat hilang. Sekali jilat lagi. Kamu nanti hilang. Abis kamu. Lucu banget ya. Kayaknya polos banget. Iya, goblok gitu. Goblok. Kalau grumpy banget. Kalau grumpy bisa. Jangan turun. Oh iya. Iya, Scottish ya, Scottish. Kalau ini kan lebih kalem. Cabi on. Chat, thank you banget. Thank you banget sudah main sini. Thank you banget. Kita sekarang nongkrong ya. Iya, ayo nongkrong. Thank you guys yang udah nonton, akhirnya bisa main ke rumah Chat, akhirnya bisa ngelihat Esan dan Ginora. Pengalaman pijet dia sama digertak. Iya. Sorry Mas Bimo, Mas Bima, maaf banget Mas Bima, saya udah duluan kretek-kretekin. Esan. Mas Bima pernah kesini berapa kali? Cuman enggak bisa kretek harimau lah. Iya enggak bisa. Karena dia udah diketekin si siapa? Kenzo. Kalau Kenzo jina, masih setahun juga umurnya, masih bisa dikeretek-keretek. Kalau segitu, Kak Bima yang dikeretek kayaknya. Sekali dong, kan? Sudah. Thank you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.